Halo guys, welcome to another vlog. So hari ini saya baru sampai Sabah. Jadinya saya balik Sabah beberapa hari ini. 4 hari sih enggak saya balik Sabah sama siap punya abang kau. Saya balik-balik saya ada sudah rumah. Ada orang buat rumah baru di belakang itu. Nah, itu rumah baru. Yang Nina ini rumah lama. Rumah ukuran kecil. Siapa itu? Kamu kenal kah dia siapa nih? Ini lah pengantin baru turun. Jadi kan mau ke rumah pengantin dulu. Second uncle. Ini not nice. Hai semuanya. Semoga semuanya. Hai semuanya. Hai Lewin. Hai Lewin. Pengantin baru. Mana beli kelapa? Hai. Basar. Hai. Selamat ini kapula itu. Din, kau kenal juga kah? Enggak. Saya susah hati om. Hai, doi Lewin. Hai. Kami ini belum keluar. Ini Lenis. Ini tidak boleh. Hai. Hai. Siapa nih baru saya jumpa? Lewin. Ada makan sudah kah? Banyak juga. Ini menu merasa. Cobaan main gong tapi salah. Kele dia tengah buat kuah kacang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan buat kuah kacang. Di sini chef kita, Chef Claudia dan juga Chef Anwar. Mari kita tunggu di sini. Tengah meletakkan gulungan 4 kilo, tuang 10 kilo kacang. Goncang, goncang. Tangkap sudah. Ini Aji Ayo. Hai, Mami, Mbak Mami. What is this, Chloe? Apa ini? Cekas sesama. Cekas sesama. Cekas Cina lah. Cekas kuah kacang. Nina cipok dia. Hei, boleh tahan. Nina kita punya helper nih. Ini pemistri. Chef dia juga. Nina pun chef dia juga. Kita punya uncle yang paling insem. Hai, bilang ke sini. Oh. Yang berapa? Ayam siomon masak. Terus itu di sebelah dia, kita ada masak lemak ikan patin. Ini pucuk ubi masak. Masak sedap. Masak sedap. Masak kelapa. Nah, rendang. Rendang daging. Wih, sedap. Cantik. Nah, dia pun sekarang tolong masak juga. Nina pun nanti saya. Hai, bilang nanti. Dulu orang tengah buat ini lenili nopo sudah takana sinampuran de kaso. Terima kasih dia mau dan sudah buat ini daun apa namanya? Wanihan. Ini mau gambar nih yang cantik-cantik nih. Ini linopot. Ya si masuk. Anu lot noto sok. Ini apa campuran nih dia? Ubi manis. Ubi manis, ubi kayu. Kayu ubi kayu, ubi manis saja. Tapi warna-warna lah. Apa kalau dusun tuh dong sih ini apa dusun? Dia tonsok. Tonsok, ya si tonsok. Nusuk dia bilang. Iya. Dinosok takkan nusuk. Tuh lila dia punya. Jadi sekarang dia sudah boleh makan dengan ikan masin. Ini siap punya kajen. Ini nangkel siap. Ayo lah. Ini Siana, siap punya kakak paling besar. Ini nanti siap. Ini buat apa nih? Oh ini yang renau pas ke nih. Ini lah dorong nih. Ini dia punya bos. Nah, kali kalau mau apa-apa kamu cari dia. Oh,
kazet-kazet yang datang. Sebab iyalah, tau lah kasih ini kan jarang-jarang balik. Sekarang orang ngapi sana pekan orang viral. Jadi hari ini kita hemat. Oh, saya selar ini. Hai. Halo. Bila cintanya di dalam, buka bebek itu tanpa menggunakan peralatan tajam. Saya ke Yuna. Mau jumpa, mau ambil itu. Cinta dia di dalam. Boleh masuk tak? Siapa di luarku? Cikolin. Cikolin, dari mana kau Cikolin? Kami dari rumah mau datang ini ada apa tujuan? Kami tidak boleh buka pintu tahun ini. Kenapa tak? Tidak boleh buka. Kami mau ambil tumbuhan ini di dalam. Boleh tak? Siapa nama? Nina. Boleh juga lah, tapi mama nak buka ikat-ikat yang di luar itu tahu. Sudah. Ataupun makan beradab. Saya akan terangkan serba sedikit mengenai makanan. Mengapa ia disediakan sebegitu rupa? Yaitu dalam bentuk satu-satu-satu. Maksudnya satu-satu, ini satu sayur, satu bagian saja. Nasi pun satu saja, air pun satu, telur pun satu. Semuanya serba satu. Karena pada hari ini mereka sudah menjadi satu. Setiap makanan ini akan diambil oleh pengantin lelaki dan diserahkan kepada pengantin perempuan. Dia sendiri akan mengambil dan mereka akan makan bersama. Itu menandakan mereka sudah menjadi satu dan mempunyai persepahaman di dalam alam rumah tangga. Dunia terasa hampa. Ini Silo. Sangat gambar. Dia pemain gitar Rano Vasco. Apa perasaan kemarin? Perasaan yang baik. Malam yang siap. Di surga kami sangat meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta sumber sejarah. Tuhan juga adalah pembimbing sejarah. Bahkan Tuhan adalah pemilik dan tujuan akhir dari sejarah. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang terjadi pada hari ini juga ada dalam sejarah Tuhan. Bahkan dengan segala tujuan-tujuan ilahi telah memperkenankan dua pribadi disatukan. Dan kami turut bersuka cita karena melihat rencana Tuhan telah terjadi ke atas kehidupan mereka. Sudah kemasak lah. Uy, tidak lah. Lu lepas makan baru kita nyanyi balik. Yang menggunung lagi tuh. Ini Sheret yang punya anak buah yang paling tagap. Ini dia tagap. Jadi harus menang sudah. Saya nama dia. Mana boleh tahu. Dari mana saja saya masuk tangan. Ini diorang tukang jaga reception. Apa tugas kamu? Kasih tahu cepat. Jaga gula-gula. Jaga kipas. Mana gula-gula? Ini gula-gula. Yang ini gula-gula, ada coklat. Dalam dia ada apa? Ada gula-gula. Coklat. Ada Calgary, lepas tu yang ini kipas. Wah, ini dorong single lagi nih. Ini nama dia siapa yang nama dia? Boleh-boleh ke rumah dia. Siamanda. Siamanda. Nah, nama dia Siamanda. Nah.
Udah pilih. Inilah. Kalau saya dapat saya ambil ya, Pak. Oke. Thank you. Welcome. Ya, yo. Betul dia. Dia paling gorgeous nih hari. Good afternoon. Hari ini adalah hari perkawinan di antara Colin dan juga Nina. Apa kamu tinggal di bawah? Antara orang-orang sini. Dan ini adalah dia. Satu, dua, tiga. Ini Big Brother saya. Hai semua, sekarang kita berada di Kandawe Farmstay. Sekarang sedang berlangsung majlis perkawinan di antara Colin dan juga Nina. So, ramai orang yang sudah datang dan kemungkinan petang nanti akan ramai lagi yang datang. Enjoy. Jangan lupa datang, menarik. Insayau, karaoke, mabuk. Hari itu ada kan kamu tanya saya siapa pula yang perempuan yang banyak baca kartu. Siap saya kasih mention nama kau di sana. Okay, hi, nama saya Nita. Ayo adik siap. Nina kembar si Nina bilang, Mbak. Ini kembar Nina. Ini orang tahu kembar si Nina. Oh iya, Kak. Saya yang baru, Kak. Saya yang kakak single available. Oh, itu bagus betul marketing. Iya, betul. Gami. Kalau tidak mau cari wakil, belum pernah ada dalam video kan? Ini ada orang semua, kawan-kawan datang. Oh, makan tuh, saya makan sate, saya makan sayur, saya makan linokun. Coba kere, mana saya masak batu semuanya? Mana? Saya ayam. So, macam itulah saya punya abang punya perjalanan kawin di Kandawayan. Di kesempatan ini, first ingin mengucapkan terima kasih kepada saya punya kedua ibu bapak, my mom and my dad, sebab orang yang bertungkus lumus kasih sedia semua kos kepada saya punya cousin-cousin yang banyak tolong, orang-orang kampung. Senang mau cakap kepada semualah yang terlibat secara langsung ataupun tidak, yang banyak menolong untuk menyediakan semualah. Dan thank you juga kepada kamu yang datang, kawan-kawan semua, majlis pada hari itu sangat meriah lah. Saya pun jumpa banyak cousin
cousin semua. Belum ada di sini, jarang balik. Kepada abang saya, Colin, and my sister-in-law, Nina, saya ucapkan kamu selamat pengantin baru. Semoga kamu bahagia. Jangan lupa kasih ramai anak, supaya saya punya anak buah. Semoga Tuhan memberkati kamu punya perkawinan ini sampai selama-lamanya. Oh ya, sebelum saya lupa, satu lagi, ada kamu yang berminat untuk tahu Kandawai Farmstay di mana tempat abang saya kawin. Jadi link semua description tentang Kandawai Farmstay. Kamu boleh cek di bawah, atau kamu berminat, kamu punya keluarga, mau datang ranau ke apa kan, mau cari tempat tinggal, jadi kamu boleh lah coba-coba try untuk stay ataupun yalah try Kandawai Farmstay. Highly recommended, so sangat-sangat bagus, so kamu boleh cek lah. Oke, okay. Once again, thank you so much kepada kamu semua. Saya mewakili keluarga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Hanya Tuhan yang mampu membalas jasa kamu semua. So, macam itu saya vlog saya untuk kali ini. Sampai kita jumpa di next video. Dan biasa lah, peace. Alam IT, Roger. Bye-bye semua.